Pemirsa, tingkah laku bayi memang selalu menggemaskan. Bahkan di saat menangis pun, bayi-bayi masih terlihat lucu. Apalagi jika penyebabnya unik dan tidak disangka-sangka. Inilah beberapa video bayi menangis versi On The Spot. Let it go. Hey. Bumblebee. Pemicu tangisan bayi bisa bermacam-macam. Terkadang hal yang tidak terduga juga menjadi pemicu. Seperti bayi yang satu ini. Ketika ayah dan ibunya menyanyikan penggalan lagu Let It Go yang dipopulerkan oleh Demi Lovato, moodnya langsung berubah sedih dan akhirnya menangis. Bumblebee. Let it go. Let it go. Entah apa yang membuat bayi ini menangis ketika mendengar lagu itu. Tetapi setelah ayah dan ibunya berhenti menyanyikannya, dia kemudian berubah menjadi riang. Bumblebee. In the summer, I like to lie in the sun and watch the birds. And I like to watch the bugs in the pond. Pernah melihat bayi jatuh cinta dengan buku? Lihat bayi yang satu ini. Dia sangat bersemangat ketika ibu atau orang dewasa lain membuka bukunya dan membacakan isi buku tersebut untuknya. Tetapi ketika sampai pada halaman terakhir, sang bayi mulai stres dan dia langsung menangis histeris ketika buku itu ditutup. Ada momen sang bayi bahkan menangis hingga berguling ke lantai. Ketika buku kembali dibuka, bayi lucu ini pun kembali bersemangat. My name is Thomas. I live in a hollow tree. In the spring, I like to pick flowers. And when winter comes, I watch the snow falling from the sky. Hewan peliharaan seperti anjing ternyata tidak hanya bisa diandalkan untuk menjaga keamanan rumah saja. Mereka bisa merawat bayi. Lihatlah kelakuan bayi yang satu ini. Dia menangis terus di samping anjing peliharaannya. Namun bukannya menggonggong, anjing ini malah mengelus sang bayi dan mengeluarkan suara seperti membujuk sang bayi. Uniknya, bayi ini seakan-akan mengerti dan berangsur-angsur berhenti menangis. Saudara kembar memang bisa membawa dampak positif bagi saudaranya yang lain. Seperti dua bayi kembar lucu ini. Ketika sedang bermain-main dengan sang ibu, tiba-tiba salah satu bayi menangis. Sang ibu tetap membuat lelucon. Dan ketika saudaranya tertawa, bayi itu pun berhenti menangis dan kembali tertawa. Akhirnya sang ibu tidak perlu repot membujuknya untuk diam. Kejadian lucu terjadi ketika ayah dan anak ini bermain-main. Tiba-tiba, sang ayah mengeluarkan suara au. Mendengar suara itu, sang anak terkejut dan menangis berteriak. Sang ayah pun akhirnya menghiburnya dengan membuat hal-hal lucu hingga sang bayi tertawa. That's not nice. Hey, yeah. Tetapi setelah itu, ayah kembali memancingnya menangis dengan mengeluarkan suara au. Bayi imut ini pun kembali menangis. Dan kejadian itu dilakukan berulang-ulang oleh kedua orang tuanya. Meow.
Di usia seperti bayi ini, orang tua mengajarkannya mengenal suara-suara hewan seperti anjing, kucing, ayam, dan yang lainnya. Namun lucunya, bayi yang satu ini sangat takut dengan suara kucing dan sangat senang dengan suara anjing. Ketika ibunya meniru suara anjing, dia bisa tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, ketika sang ibu meniru suara kucing, mulutnya mulai cemberut dan menangis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mengetahui bahwa anak lelakinya tidak suka menyanyikan lagu Happy Birthday, sang ayah membuat nada yang berbeda untuk menyanyikan lagu Happy Birthday. Nada lagu Jingle Bells diubah liriknya menjadi Happy Birthday. Ini dilakukan agar anaknya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Benar saja, sang anak terlihat senang dan tersenyum mendengar lagu itu. Namun ketika ayah iseng menyanyikan kembali lagu Happy Birthday dengan nada aslinya, sang anak menangis sejadi-jadinya. Ada-ada saja ya pemirsa. Happy birthday to you all. Umumnya bayi takut dengan benda-benda menyeramkan seperti topeng yang dipakai oleh laki-laki dalam video ini. Namun bayi yang di hadapannya malah senang dengan topeng itu. Dia bahkan menangis bukan karena pria tersebut memakai topeng, tetapi karena melepaskan topengnya. Kelakuannya membuat semua orang dewasa yang menontonnya tertawa. Sang pria melepas dan memasang topengnya berkali-kali, dan setiap topeng dilepas, bayi yang menggemaskan ini menangis. Bayi menangis yang terakhir ini mungkin bisa ditinggalkan hanya dengan kucing peliharaannya. Pasalnya, kucing ini berhasil membuatnya berhenti menangis dengan cara mengelus-ngelus kepalanya. Awalnya, bayi lucu ini menangis sambil tidur. Kucing yang berada di sampingnya sabar mengelus kepalanya. Lama-lama, sang bayi merasa nyaman dan akhirnya tertidur lagi. Itulah video bayi-bayi menangis versi on the spot. Semoga menghibur Anda malam hari ini.